Hujan lebat yang mengguyur kota Jambi hingga 6 jam lamanya membuat beberapa RT di Kecamatan Palmerah Lama digenangi air hingga sebetis orang dewasa. Bahkan genangan air ini juga sampai memasuki rumah-rumah warga. Hujan dengan intensitas lebat mengguyur kota Jambi pada Senin 19 Juni 2023. Dari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat hingga 11.20 waktu Indonesia Barat. Hujan yang juga mengguyur wilayah Kecamatan Palmerah Lama Kota Jambi ini juga menyebabkan terjadinya genangan air di beberapa RT, yakni RT 24, 37, 50, dan 45. Genangan air di wilayah tersebut bahkan tingginya mencapai betis orang dewasa dan juga masuk hingga ke rumah-rumah warga. Genangan air yang terjadi ini juga dimanfaatkan warga setempat untuk mencuci kendaraan mereka di depan rumah, serta menjadi wahana bermain dadakan oleh anak-anak di wilayah tersebut. Salah seorang warga setempat, Sunario, mengatakan, genangan air ini terjadi akibat hujan yang mengguyur kota Jambi selama kurang lebih 6 jam. Dirinya juga meminta solusi kepada pihak terkait soal genangan air yang terjadi di kota Jambi ketika turun hujan tersebut. Banjir yang terjadi di Kelurahan Minta Selatan, Kecamatan Palmerah, khususnya di lingkungan RT 24, 37, 50, dan 45, hujan yang mengguyur daerah kota Jambi lebih kurang 6 jam. Setelah terjadi redanya hujan, maka banjir kiriman dari sekitar wilayah Palmerah mengenangi wilayah kami. Mohon solusinya kepada pihak terkait untuk memberikan solusi. Ini suatu kejadian yang paling langka. Selama ini apabila hujan telah reda, air pun surut, namun ini hujan reda, airnya, air kiriman semakin melimpah. Refli Lilis, JEK TV, melaporkan.